Ya, nggak apa-apa. Tadi kami mengakui mereka apa ya tadi memang mereka lebih konsisten dan kami tadi banyak mati sendiri, jadi pada akhirnya membuat mereka lebih percaya diri lagi guys. Tadi sempat set kedua tadi tuh belum sempat ngambil, memang mereka hoki tadi kan pada dia out kan mereka kan kena net juga. Jadi ya hal-hal seperti ini ya kami harus belajar lagi sih. Ya. Tapi ketemu kan di Hong Kong guys. Ya. Apa yang jadi perbedaan paling signifikan? Tapi kalau perbedaan sih nggak ada perbedaan yang mungkin lagi mereka lebih siap dan terutama aku lebih terlalu banyak mati sendirinya dan aku kayak gampang buang poin. Bulan depan kan sudah Olimpiade ya dengan hasil turnamen ini dan buat turnamen terakhir mana kapan dicatat catatan? Catatannya ya kami dari sini kami Hawaii sudah dapat antisipasi permainan kami juga sudah dapat lagi, jadi komunikasi kami dalam ketahanan itu di lapangan kami sudah dapat lagi gitu antara saya dan Fadia dan yang sekarang ini memang yang kami harus siapkan bahwa setiap pola permainan itu 5 sampai 6 poin itu memang harus lebih konsisten lagi gitu, jadi itu sih yang tadi siang saya bilang yang tadi kami kalah juga dari situnya sih ya. Oke, okay, teman. Ya, terima kasih.